Oke, hai, assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat? Kalau sihat, alhamdulillah. Oke, lagi berapa hari je lagi kan kita dah nak puasa. Ha, kita puasa nak sampai bulan Ramadan kan. Ha, okey. So, berpuasa ni rukun Islam ke berapa? Okey, puasa ni rukun Islam yang ke 3. Okey. Tapi hari ni teacher tak nak cerita pasal rukun Islam. Teacher nak ajar mengenai rukun iman. Ha, okay. So, teacher nak cerita sikit lah. Rukun iman ada 6 perkara. Jangan tertukar rukun iman dengan rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Rukun iman ada 6. Ha, apa 6 perkara tu? Ha, so, buat. Okey, nampak tak? Okey, rukun iman. Rukun iman ada 6 perkara. Apa 6 perkara tu? Okey, jom kita belajar satu-satu. Okey, kita akan cerita. Okey, rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah. Apa maksud rukun beriman kepada Allah ni? Okey, maksudnya kita mengesakan Allah. Kita percaya yang Allah tu wujud. Dia yang maha kuasa, dia yang cipta segala yang ada di bumi dan di langit. Kemudian rukun iman yang kedua. Rukun iman yang kedua adalah beriman kepada malaikat. Malaikat ni siapa? Malaikat ni adalah orang yang akan menjalankan segala tugas-tugas yang diperintahkan kepada Allah, daripada Allah. Ha, ceritalah sikit. Okey, malaikat ni ada berapa? Apa tugas dia? Okey. Kita pergi cerita sikit . Malaikat yang pertama iaitu malaikat Jibril. Apa tugas dia? Tugas dia adalah untuk menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat yang kedua adalah malaikat Mikail. Tugas dia adalah membawa rezeki dan menurunkan hujan. Nah, yang ketiga ialah Israfil. Israfil ni adalah malaikat yang akan meniup sangkakala pada hari kiamat nanti. Kemudian malaikat yang keempat adalah malaikat Izrail. Izrail ni tugas dia apa? Tugas dia adalah untuk mencabut nyawa kita pada hari kematian kita nanti. Kemudian malaikat yang kelima adalah Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir ni tugas dia adalah untuk menyoal mayat di dalam kubur. Ha. So kemudian malaikat yang keenam adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ni malaikat apa? Apa tugas dia? Okey, malaikat Ridwan ni tugas dia adalah untuk menjaga pintu syurga dan menyambut tetamu syurga. Kemudian malaikat Malik. Malaikat Malik ni tugas dia adalah untuk menjaga pintu neraka dan menyambut tetamu neraka. Kemudian malaikat Raqib. Malaikat Raqib ni tugas dia yang Allah suruh dia buat adalah mencatat segala amalan kebaikan yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah malaikat Atik. Malaikat Atik ni dia akan catat segala amalan keburukan, kejahatan yang kita buat. Ha, tu adalah malaikat. Okey, kita pergi pula rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga ni adalah beriman kepada kitab. Apa maksud kitab ni? Okey, kitab ni bermaksud segala firman-firman daripada Allah. Okey, ceritalah sikit dekat anak-anak. Kitab ni kita ada berapa kitab? Ha, orang Islam ada berapa kitab? Orang Islam ada 4 kitab. Kitab pertama yang diturunkan adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ni diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian kitab yang kedua diturunkan adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ni diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ni diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian kitab yang terakhir, yang paling lengkap dan paling sempurna adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu kitab suci Al-Quran. Ha, so kita ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah. Okey. So,
Rukun iman yang keempat. Tadi yang ketiga. Yang keempat adalah beriman kepada Rasul. Rasul ni siapa? Rasul ni adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam dan menunjukkan kita jalan yang benar. Kemudian, rukun iman yang kelima. Beriman kepada hari akhirat. Okey, macam mana kita nak tunjukkan kita beriman kepada akhirat? Okey. So, cara kita, kita kena percaya yang segala kehidupan ni satu hari nanti akan berakhir. Kemudian bila dah berakhir, kita sebenarnya akan mati. Kemudian dia akan dibangkitkan semula di padang mahsyar. Dekat situ nanti segala amalan baik buruk kita semua akan diperhitungkan. Kemudian akan diputuskan untuk ke syurga ataupun ke neraka. Kalau buat amalan baik, banyak buat amalan baik, solat, puasa, kan, kita jalankan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah dengan baik, dengan sempurna, so kita masuklah syurga. Okey, kemudian rukun iman yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar. Apa maksudnya ni? Maksudnya kita percaya setiap apa yang berlaku adalah ditentukan oleh Allah yang Maha Berkuasa dan Maha Mengetahui. So itulah rukun-rukun iman. Okey, rukun iman ada 6. Kita sebutkan balik. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Yang keempat, beriman kepada Rasul. Yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Dan yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar. So ada 6 rukun iman. Jangan tertukar rukun iman dengan rukun Islam. Okay, so bila dah siap, mungkin bila kita dah belajar, kan, so kita dah buat latihan sikit. Tak adalah kita belajar hari ni je, untuk hari ni je, untuk hari depan kita dah tak ingat. So nak bagi ingat, kita kena buat latihan. Kita cuba simple je lah latihan ni. Nak buat cara lain pun boleh. Okay, kat sini teacher minta anak-anak untuk susunkan balik saja rukun-rukun iman ni. So teacher dah selerakkanlah, tak tulis tak ikut turutan. Okay, so kita pergi yang pertama ni, minta anak-anak bacakan. So yang pertama ni, beriman kepada hari akhirat. So tanya anak-anak balik, beriman kepada hari akhirat ni adalah rukun iman yang keberapa? Okay, kalau dia tak ingat, boleh buka balik nota yang sebelum ni, yang kita dah belajar sebelum ni. So beriman kepada hari akhirat adalah rukun iman yang ke-5. Kemudian soalan yang kedua ialah beriman kepada kita. Beriman kepada kita ni rukun iman yang keberapa? Tanya dia balik. Kita kena sentiasa tanya-tanya dia. Bila dia ulang-ulang kan, ingat balik. So lama-lama dia akan jadi, benda tu akan kekal lah dekat dia punya otak. Kemudian tanya dia balik. Lepas tu rukun iman, beriman kepada kita adalah rukun iman yang ke-3. Kemudian buatlah sampai habis. Nak buat jenis lain pun boleh, tak kisah. Asalkan benda tu dia buat lah. So nak bagi dia ingat. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.